Kepala Sekolah SDN 1 Gunung Sari. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Gunung Sari dan tak lupa teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan yang paling utama, tidak ada kata yang pantas dan indah selain lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai simbol rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang selalu mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada tokoh revolusioner yang merupakan the first and the best man. Beliau adalah kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putri dari Aminah dan Abdullah, yaitu Baginda Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu dan teman-temanku yang saya cintai, terus terang saya merasa bangga berada di sini karena mendapatkan kepercayaan dari Bapak Ibu Guru untuk memberikan sepatah dua patah kata dalam acara memperingati Isra wal Mi'raj 1433 Hijriah. Insya Allah, hari ini kita akan ngopi bareng. Mau ngopi? Mau! Tunggu dulu. Ngopi di sini adalah ngobrol perkara iman. Jangan salah, teman-teman. Apa ngopi tadi? Tak seorang pun orang yang beriman meragukan tentang kisah Isra wal Mi'raj. Mengapa? Karena Allah satu-satunya zat yang berkuasa terhadap apapun di muka bumi ini. Allah berkuasa memasukkan siang menjadi malam, malam menjadi siang. Allah yang berkuasa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Allah yang berkuasa memuliakan orang miskin tanpa memberikannya kekuasaan. Allah yang berkuasa menghina para pejabat tanpa mengambil kekuasaannya. Allah yang berkuasa merubah sifat dan bentuk. Contohnya, tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular. Allah berkuasa merubah sifat dan merubah bentuk. Api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim tak menyala-nyala seperti api, tapi sifatnya adalah dingin. Allah juga berkuasa turunkan air hujan. Diminum sama sapi, berubah jadi susu. Diminum sama ular, berubah jadi racun. Diminum sama rusa, berubah jadi kasturi. Diminum sama lebah, berubah jadi... Allah yang berkuasa atas itu semua. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berkuasa memperjalankan hamba-Nya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Bapak, Ibu dan teman-temanku yang dirahmati Allah, terus ngapain tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha? Ngapain? Jalan-jalan. Beli pisang goreng? Apa beli bawang? Bukan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah sholat lima waktu, yang kemudian sholat lima waktu tersebut diwajibkan untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Oh, aku dokter, aku sibuk, pasienku banyak, sholat. Aku artis loh, fansku banyak, jam tayangku padat, sholat. Siapapun kita, orang kaya kek, orang miskin kek, ganteng kek, cantik kek, jelek kek, atau siapapun itu, tidak ada kata untuk... Gak ada alasan untuk kita melaksanakan sholat. Harus sholat, wajib sholat. Loh iya, kenapa? Karena kita butuh Allah.
kita bersandar di orang kaya, orangnya bangkrut, oleng kita. Tapi jika kita hidup bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan selalu dalam naungannya, naungan kasihnya, naungan rahmatnya, dan insya Allah bahagia tidak hanya di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu limaduddin man aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadama maddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang telah merobohkannya, maka ia telah merobohkan agamanya. Bapak, Ibu, dan teman-teman rahimakumullah, aku nak nanya nih, sudah salat lima waktu? Sudah. Hello, jawab dong. Sudah salat lima waktu? Sudah. Sebagai bahan introspeksi diri, adakah salat yang masih bolong-bolong? Insya Allah, dengan melaksanakan sholat lima waktu, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela. Dengan sholat ini, hati kita akan terbentangi dengan hal dosa. Dengan sholat hati kita tenang, dan dengan sholat insya Allah akan menjaga kita dari COVID-19. Tahu COVID-19? Virus corona yang lagi viral di muka bumi ini. Aduh, maaf namanya salah, aku belum makan lapar. Semoga bumi Indonesia tercinta dibebaskan dari segala bentuk dan balak dan musibah, dan dijauhkan dari Omikron ibunya corona, Abikron bapaknya corona, Omakron neneknya corona, dan Opakron kakeknya corona. Amin. Semoga kita tergolong umat Nabi yang selalu menjaga sholatnya, ahli ibadah dimanapun kita berada dan bagaimanapun keadaan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua dan menempatkan kita di surganya. Amin. Demikianlah ceramah dari saya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Burung belibis terbang berjajar, berbondong-bondong mencari makan. Caca di sini masih belajar. Banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Idina Shirotong Mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.